Kayak Flint Steel can be placed on camper. Sudah kuduga camper itu ada gunanya. Udah kuduga. You spin me round right. Mainnya bercanda lagi, gue tembak dari sini. Jadi gak mungkin bisa di tengah ini. Itu pasti ada cara lainnya adalah harus cari vodka. The moment of truth, please. Sampai ini hilang. Oke, disconnect. Ih, jahat. Dan sekarang kayak beginian dan masih ada yang ini link-link. Prince of Persia. Salah gua. Ayo bisa dong. Nice. Baru ke sini. Oh, ini kiri kanan loh. Iya, makanya kita split. Padahal bukan game horror ya. Ya ampun. Nah. Oke. Okay. Kamu ke sana, aku ke sini. Aduh, sok. Duluan. Kok butuh jangan jatuh ya. Aku jatuh. Wih. Nah, sok duluan aja. Kok belum bisa TP enggak? Kamu ke TP enggak? Ya enggak lah. Ya. Apa ya sekarang? Ada resep, ada resep. Ada map. Restart room. Hanya menunggu kehadiran dulu. Aku yakin pasti kreator mapnya sudah ngeduga itu, jadi ya tar kita spectator dulu, spectator dulu si Nukin, biar kita tahu dia lagi ngapain aja. Nggak bakal, aku udah tahu, pasti kreator mapnya udah tahu itu pasti ada orang mau nge-abuse kayak gitu dan dia udah ngekalkulasi orang nggak bakal bisa loncat ke situ. Iyalah, ada juga map kreator. Kita sebelum dipublis kan dia coba-coba dulu pasti. Iya kan ada beta testernya itu waktu. Kayaknya lo bakal butuh. Bukan butuh keyboard yang lebih segar, soalnya kan keyboard laptop kan emang kayak gitu. Kalau kamu udah mencet 3 tombol, kadang berapa tombol lainnya tuh jadi ghosting alias nggak mau jalan ya, seperti ini begitu. Gua lagi main Yodance nih. Itu terlalu cepet jamnya. Bisa gitu offside-nya di map ginian doang aja. I believe you are heading in the wrong direction. Nggak ada sign bagus tadi ternyata. Maju langsung kanan. Pas. Nice. Nah. Oke. Okay. Jadi ini kita misal dulu aja. Soalnya kan ada kayak dot kuning sama biru. Aku bakal fokus sama dot yang kuning, kamu fokus dot yang kuning. Dot yang biru. Oke, kita kuning semua. Ya, aku bakal ambil yang kuning ya. Good luck. Ada pengaruh nggak? Ini cuma beberapa warna merah doang yang ngaruh. Coba kamu klik aja. Di depan lo? Di depanku nggak ngaruh, cuma belakangku doang jadi kejebak. Coba kamu klik lagi. Oh, aku ngerti. Kamu diam di situ, ntar maju ke depan sana. Nggak. Iya. Kamu klik terus tombolnya. Klik terus tombolnya sampai kamu ketutupan. Belum. Nggak. Gini deh, kamu ke arah north, kamu ke north. Ya udah. Nah, kamu diem di north itu, kamu pencet tombolnya itu sampai aku bilang berhenti. Gimana pencet? Terlalu deket. Nah, klik lagi. Klik lagi. Gimana mau klik? Dapat ke apa? Buntu ini. Waduh. Oke, okay, masuk sini. Masuk sana. Ntar kamu diam disitu dulu. Oke, ini cukup tricky nih. Kamu kepikir gak sih kalau kita tuh kayak harus ngatur kuning itu lebih bener dulu? Oke, reset dulu. Oke, jadi rencana gini. Kamu ke kiri dulu aja. Ya, ini aku hilangin dulu kuning ini. Nah, itu kan kamu langsung maju tuh. Aku bakal nunggu dulu. Nah, masuk ke biru. Masuk ke north. Nggak, bukan ke situ. Ini solid, Pak. Ke north bisa nggak? North ini di hilang. Tuh, solid. Oh, ada jalan. Bukan itu. Itu south. Tadi udah bener tadi. Nggak masuk. Ya, pokoknya tungguin north. Astaga. North itu buntu, Bapak.
Nah, oke, okay, tar aku tunggu dulu jalanku bisa terbuka. Pokoknya pastiin kamu bisa ke arah east. Iya, ke east. Ya. Nah, sekarang gini. Itu yang kamu pencet kuning ya? Oke. Okay. Pencet kuning ya? Lagi. Oke, okay, sip. Pencet lagi kuning ya? Pencet lagi. Oke, okay, pencet lagi. Oke. Okay. Sekarang pencet lagi. Cukup. Cukup. Kamu ke east lagi. Nah, itu. No. Itu shot. Ke east. Nah, diam di situ, diam situ. Nama di sekarang situ. Nah, sekarang kamu diam di situ, kamu diam di situ aja. Iya, sabar, kamu diam di situ aja. Ya. Nah, aku udah mulai dapat ini pattern puzzle-nya. Oke, kamu ke west sekarang. Ke west sekarang. Sampai kamu bisa masuk ke jadi aku bakal bisa biru sini. Nah, kamu masuk. Itu tadi tombol apa? Biru ya? Sebentar. Kalau biru, kuningnya harus kuputar. Tapi di waktu yang sama, oh sebentar. Kuning. Kalau aku biarin kamu gerak di situ nggak mungkin. Soalnya, oh sabar. Kayaknya punya deh. Coba kamu ke north sekarang. Birunya kan kamu bisa kamu atur. Sebentar, aku atur kuningnya dulu sampai. Coba kamu finish kamu yang selesai sendiri. Coba kamu buka. Oh damn. Oke, okay, terpaksa ngulang deh. Oh ada jamurnya nggak? Oh ada. Oke. Okay. Jadi triknya. Kita nih gimana sih? Bentar. Lo ke sana, ke east. Lo bakal ke west. Enggak, ini east lah. Berarti sila kusin yang ke west. Oke, okay. Jalan ke north langsung ntar. Oh sabar. Sebelum itu lo bakal bikin si merahnya ke arah atas. Oke, okay. Terus sekarang kok masuk dulu ya kan, tunggu sampai ke kanan. Oke, okay, masuk kuning ya. Oke, kuning berarti sini. Klik lagi. Maaf salah, gak fokus. Oke, okay. Klik lagi. Lagi. Nah, nice. Sekarang giliranmu masuk situ dulu. Masuk ke pertengahan. Katanya pertengahan. Sorry. Nah, diam situ. Nah, itu, di tengah itu. Masuk ke itu, diam situ. Nah, sekarang kau harus nyusul dulu kuningnya. Buat ngatur birunya di situ. Udah pasti nih. Oke, okay, udah masuk kan? Itu biru tadi yang kamu pegang. Ya, biru nih. Oke, okay, birunya nyalain. Nyalain lagi. Sabar. Tadi itu megang biru ya. Oke, okay, biru. Megang biru, lu di depan lu kuning. Megang biru. Oke, aku percayakan ini padamu. Oh, sabar. Aku masih ragu. Ini kuning, gua yang mencetnya birunya. Nanti biar gua langsung ke kuning ke sana kalau mungkin. Kuning di north ya? Iya, biar gua. Jadi gua yang ke sana, nanti pasti gua ke sana. Nanti gua yang nuntun lu. Kan ini pokoknya biar sampai dodenya kita masuk, Pak. Bukan satu orang doang. Iya sih, yaudah. Kita pencet dulu aja. Pencet lagi. Oh, wait. Yaudah. Kamu masuk dulu ke kuning itu. Itu, nah. Nih, udah. Nih, sok, silakan. Giliran lu nih, sok. Gimana nih? Nah, rencana gini. Klik kuningnya. Oh,
Ya itu klik. Dah sekali tuh. Lagi? Nah, dah. Lagi sekali lagi? Dah. Oke, dah. Sekarang birunya aku atur dulu. Tapi itu tadi udah jalan buat buat. Nah. Lo ke biru berarti sekarang. Oke, sekarang gini. Aktifin birunya. Ya, ini kuning udah gak usah diapa-apain, jadi udah bener. Enggak, klik lagi. Lagi? Oke, sekarang putar lagi. Enggak, lagi. Nah, nice. Ntar masuk dulu. Nyalain aktifnya lagi dulu. Nice. Lagi. Halo, Pak. Hai, yes, akhirnya berhasil juga. Ini kan lebih enak bareng kelarinnya. Memory game. Oh, aku penasaran maksudnya apa memory game. Finish the turning maze puzzle in under 36. Hah? 36 second. Oke. Alah, kita balik lagi di sini dong. Bow-nya ambil, Pak. Ya sih. Red slow falling, blue big jump, purple levitation. Nah, power arrow. Red slow falling, blue big jump, purple levitation. Coba mau tembak aku nih, coba tembak aku nih ke ini. Astaga, nyasar. Alah, nyasar. Ini enggak, emang ini udah paling apa enggak suka part. Pokoknya part make bow itu aku udah paling enggak suka aja. Paling enggak bener. Gini, aku punya aba-aba untukmu. Pas aku mau loncat, aku ngomong 3, kamu langsung tembak ini, kain kristalnya. Oke, aba-aba 1 2 3 kecepatan shoot slower 1 2 3. Oke, sip. Lagi tembak. Ini udah nyantai. Sabar. Maksudnya gimana sih? Aku enggak ngerti power arrow red slow falling kita box atau gimana tembak. Kenapa ngerop apa? Levitation, purple levitation. Oke, di sini ada putih-putih. The Lost City of Atlas. Enter the Lost City, okay. Complete on-off challenge. Ntar gini, kamu naik ke atas itu, naik honey block. Honeycomb-nya itu, loncat ke honey block itu. Jauh. Oh iya, sabar, gini. Timingnya kayak tadi, aku tembakin. Nah, kok current time-nya 0? Waduh. Kita nggak ngejar lagi, kita nggak ngejar ini lagi, apa namanya, nggak ngejar speed time runnya gitu, yang penting kelar udah. Pinter-pinter juga nggak juga. Tapi mau nggak kalau misalkan udah selesai nanti kita buat sesi speed run? Nggak. Kenapa? Nggak mau. Kita udah tahu tuh ini ya, speed run tuh kan awalnya kan memang slow. Ganti ke kamu tembak tuh sampai warna merah. Kamu langsung injek terus turun. Langsung turun melandas ke bawah gitu. Ayo kita ambil semua power up-nya. Tadi aku tunggu. Pakai triko tadi. Iya benar, pakai triko tadi. Aduh. Lihat ini dia follow tadi. Dasar dia follow. Ini kita...